obat medik cat oil. Iya. Untuk meringankan pilek sedang musim corona. Jadi sekarang kita secara pemakaiannya ini, nah inilah dioleskan. Pertama kita ke hidung. Lalu kita ke jidat. Setelah ke jidat, kita ke tenggorokan. Gitu guys. Inilah untuk meringankan pernapasan juga. Gitu loh. Oke guys. Mudah-mudahan kalian bisa mencoba atau membeli di mana saja, di toko-toko pasti ada. Ini guys, jadi untuk kita hidup kita sedang hidup ini agak mampet, jadi kita merokok aja. What? Mantap. Nah, jadi jangan ragu kalau pakai ini, jadi hangat kita merokok. Jadi kalau misalkan hidup mampet sedang tidak, kita pakainya ini aja. Nah kalau enggak, kita tuangin ke gelas dengan air hangat. Kita teteskan di hidung darahnya, pasti itu plong. Iya. Gitu guys. Jadi jangan ragu lagi. Memang itu uapnya itu untuk meringankan sakit kepala juga, menjadi enteng gitu loh. Pengalaman kemarin Bang Ali ya? Tenggorokan. Ya, saya kemarin tuh pilek 3 hari. Setelah saya disuntik. Nah, jadi untuk pernapasan, untuk menurunkan panas, wah yang berat-berat pala kita itu jadi enteng kalau kita menghirup udara ini ke air panas. Begitu guys. Ya, jadi jangan ragu, pakai aja ini. Sedang musim begini nih, bagus guys. Nah, ya kan? Teman-teman saya juga semua banyak yang pakai. Sekian saja saya memberikan penerangan untuk kalian-kalian semua. Jangan lupa guys, jangan lupa subscribe, like, dan komen Drong JKT. Sebanyak-banyaknya guys untuk kesehatan kita semua, oke? Oke, terima kasih. Guys, obat medik cat oil iya. Untuk meringankan pilek sedang musim corona. Jadi sekarang kita secara pemakaiannya ini, nah inilah dioleskan. Pertama kita ke hidung. Nah, ke hidung, lalu kita ke jidat. Setelah ke jidat, kita ke tenggorokan. Gitu guys. Inilah untuk meringankan pernapasan juga. Gitu loh. Oke guys.
Mudah-mudahan kalian bisa mencoba atau membeli di mana saja, di toko-toko pasti ada. Oke guys, jadi untuk merokok juga kita bisa langsung sini. Nah, kalau kita hidup kita sedang hidup ini agak mampet, itu kita merokok aja. What? Mantap. Nah, guys, mantap. Guys. Nah, jadi jangan ragu kalau pakai ini. Jadi hangat ya teman-teman. Jadi kalau misalkan hidung mampat, sedang pilek, kita pakainya ini aja. Nah, kalau enggak, kita tuangin ke gelas dengan air hangat. Nah, dengan air hangat kita teteskan di hidung. Darahnya pasti dukong. Iya. Jadi jangan ragu lagi. Memang itu uapnya itu untuk meringankan sakit kepala juga, menjadi enteng gitu loh. Pengalaman kemarin Bang Ali ya? Merokan. Ya, saya kemarin tuh pilek 3 hari. Setelah saya disuntik. Jadi untuk pernapasan, untuk menurunkan panas, wah yang berat-berat kepala kita itu jadi enteng kalau kita menghirup udara ini ke air panas, begitu guys. Ya, jadi jangan ragu, pakai aja ini. Sedang musim begini nih, bagus guys. Nah, ya kan, teman-teman saya juga semua banyak yang pakai. Sekian saja saya memberikan penerangan untuk kalian-kalian semua. Jangan lupa guys, jangan lupa subscribe, like, dan komen Drong JKT. Sebanyak-banyaknya guys untuk kesehatan kita semua, oke? Oke. Terima kasih.